Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Terima kasih sekali warga Rusun Cilincing. Ini saya ada dua poin yang ingin disampaikan, dua poin saja. Masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu. Lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada di sini. Nanti kita ini ya, nggak ini apa nggak usah nunggu pemilu. Nggak, kita nanti gotong royong ini ya, apa, sedikit membersihkan dan mempercantik rusunnya ya. Nggak usah nunggu siapa yang menang siapa yang kalah, nanti biar gotong royong aja. Ya. Bukan dari saya ya, gotong royong dari relawan, dari warga semuanya gotong royong. Nanti nggak usah nunggu pemilu ya, soalnya apa sudah urgent sekali. Bapak Ibu, tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya, yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong, otomatis kesejahteraan juga terjamin. Itu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada anak-anak yang stunting nggak? Sehat semua ya. Ada beberapa, oke. Nanti kita berikan atensi khusus juga ya. Bentar, oke. Bujurman. Di sini ada berapa kakak? Total 4.000-an, berapa ya? 4.000-an kakak ya, oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu, ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Jangan tunggu pemilu. Kalau rusun ini akan diperbaiki, kita bergotong royong. Ya, yeah. Itu baru awal loh. Kalau beliau nanti jadi dengan Bapak Prabowo jadi presiden, ini rusun dibongkar, dibikin lagi apartemen. Ya, yeah. Itu gua dong yang ngomong, blok. Oke. Okay. Ya. Yeah. Mungkin bagaimana ketua? Karena di sini hanya sampai nomor 4. Ya. Mau lihat penghalangi. Ya, beliau adalah amanah yang akan kita berikan sebagai ya, kerja yang nyata, kerja yang berkomitmen ini menjadi ya. Kapan ini pemilu, weh? Pilihan boleh beda, beliau bilang. Tapi ibu-ibu yang penting sehat. Ya kan? Ya. Ya, Mas Gibran ini biar kasih akses. Ya. Ya, media yang ada di depannya juga tolong dikasih. Ya, di luar juga sudah banyak yang nunggu. Jadi ibu-ibu nanti, teman-teman sekalian, kalau Oke, ya. Sementara ini ada hiburan juga masih ada.